tanya itu ada yang nawarin, ah ikut lo gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon, tapi kalau bulan depan ya enggak lah, yang paling penting angka itu jujur ya. Saya kalau jadi artis tuh angka fleksibel. Saya tuh misalnya ya udah adanya berapa dulu, tapi kalau misalnya honor saya sekian. Biasanya itu ada yang nawarin, ah ikut lo gini-gini, tapi boleh nggak diskon dikit? Boleh gue diskon, tapi kalau bulan depan lanjut lagi bagus, balikin lagi harga normal ya gitu. Jadi gue tuh orangnya fleksibel. Tapi rata-rata ya memang bagus. Rata-rata antara 25 juta ke 50 juta sekali tampil kan kalau di TV kan? Iya, atau sejam. Oh sejam, gue juga kan sejam ngomol tahu. Hidung aja 20 tahun, udah berapa Lamborghini itu? Ya dan beneran, aku tuh dari sampai tahun 2023 itu satu hari selalu 3 program. Cuman ini karena sekarang mau menuju perusahaan aku udah mau, jadi aku pun harus punya waktu untuk perusahaan. 3 program kali 50 juta, 150 juta sehari. Kali 30 berapa tuh? Apa setengah M? Apa? Kalau 3 program sehari rata-rata 50 juta berarti 150 juta. Kalau 10 hari berarti 1,5 M. Benar enggak sih? Kalau kali 1 bulan 30 hari apa 1,5 M? Kan 1 minggu libur. Nah, itu baru lah, itu baru yang ringan-ringan kan. Tapi tetap belum sanggup beli apa ini bagian gua. Ada lagi? Ada lagi? Silakan di depan, ya Mbak. Tidak apa, kita emang lagi lemah. Enggak, saya makanya, saya tidak mau menduga, saya tidak mau, udah enggak, saya cuma mau mengklarifikasi aja, udah itu aja. Karena banyak klien-klien saya, klien-klien, kayak gue pengacara, banyak klien-klien, banyak klien-klien iklan, ya, klien-klien perusahaan saya, kolega-kolega mereka mempertanyakan, lah, jadi takut kan, mereka jadi takut mau kerja sama-sama saya, ataupun diger-ger di berita ini mau pakai jasa saya. Ini aja intinya saya pengen mengklirkan supaya ya udah, emang yang saya kerjain sampai detik ini, hasil pencapaian yang saya dapatkan sampai detik ini berada di jalan yang benar, dan semua bisa dipertanggungjawabkan dan tidak aneh-aneh itu. Semakin lo menuduh tapi tidak ada bukti, maka sama saja mempermalukan diri sendiri. Akhirnya dia yang jadi pemenang. Jadi biarkan aja terus, gonggong terus. Nama siapa Mbak? Dari media mana? Tadi kan menyinggung Pak Romi, tadi kan menyinggung ini, oh ya, itu kira-kira ada berapa? Nanti itu 2 tahun, 3 tahun lagi. Ini memang lagi persiapan. Kira-kira tadi kita ingin dibawakan nanti kita bicarakan lagi. Ini yang penting klarifikasi dulu. Kondisi sahamnya bina sebentar ya. Hah? Kondisi lagi? Nanti sahamnya orang kan belum IPO. Belum apa naik juga? Belum kan Pak. Enggak paham. Oke. Enggak nyambung ini. Ini pertanyaan terakhir untuk teman-teman semua di sebelah mana? Sebelah sini. Bawah. Oke. Okay. Namanya siapa, Pak? Dari media mana? Dari Pak kan tadi bilang klien pada mempertanyakan. Alhamdulillah sampai detik ini semua klien pasti percaya sama saya, dan mereka pun tahu kerjanya saya gimana. Tapi kan alangkah lebih baiknya untuk menenangkan para klien-klien saya, membuat hati mereka pun tenang, ya saya speak up. Itu aja sih sebenarnya. Ada kerugian materi yang belum terjadi. Malah makin top. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.